simple tapi praktis. Hai teman-teman, kembali lagi dengan channel aku, Santi Dewi. Kali ini aku membuat tutorial jilbab yang simple yang bisa dipakai kemanapun, di jalan-jalan atau mau menghadiri pesta atau mau jalan-jalan sama cowoknya atau dengan hari-hari juga bisa seperti ini teman-teman. Kalau sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe channel aku, support aku biar aku makin semangat lagi. Jangan lupa komen dan tanda loncengnya ditekan biar teman-teman tahu notifikasi videoku selanjutnya. Oke teman-teman, support aku ya biar channel aku makin berkembang dan aku makin bersemangat lagi. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, bantu support dan subscribe ya, dan share ke media teman-teman, kan subscribe kan gratis teman-teman. Oke, kita kali ini aku, oh ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Kali ini aku bikin tutorial ini simple, cukup dengan simple-simple aja lah. Oh iya teman-teman, bila melihat baju aku agak berantakan, maaf karena aku kan lagi kerja di luar, jadinya kalau saya terlihat nggak segitu rapi karena di sini aku nggak punya setrikaan. Tapi nggak apa-apa lah, jangan sponsor ya, yang penting kalian suka dengan model-model kayak gini. Kali ini aku mau bikin seperti ini. Gimana ini caranya? Oh, yuk kita langsung aja dengan gaya-gaya simple dan praktis ini. Oke, yuk kita lanjut. Oke teman-teman, aku buka dulu ya. Aku mau bikin tutorial yang simple ya. Ini seperti ini. Ini bahannya halus banget, halus banget ya. Yaudah, kita mulai ya dengan banyak ngobrol. Terus teman-teman, ini ditarik ke belakang. Terus ini kan tadi tarik di belakang, terus ke depanin, terus ini taruh sini. Ini didiamkan aja ya, ini didiamkan. Ini ikut kesan ya, sebenarnya ikut kesan aja. Sebentar. Simple tapi praktis. Ini bisa dibuat, ini bisa buat.
buat untuk seperti menghadiri pernikahan atau tunangan atau jalan-jalan untuk arisan itu bisa, atau untuk kerja di kantor itu biar simple dan praktis. Oke. Semoga suka ya. Dua, ide nomor dua. Ini sama aja di belakangnya. Ini dari sini dulu. Terus ini belakangnya. Kita ikat di belakang. Terus. Terus ini kan gini ya. Ini video nomor 2 ya. Bisa ini bisa taruh di brush, brush. Terus ini kasih brush. Ini hanya buat contoh ya. Ini nomor 3. Ini simpel banget. Enggak ada 1 menit sudah. Ini taruh sini. Biar kelihatan rapi ya, ini karena jilbabnya itu kayaknya jatuh kan. Ini juga bisa kasih brush biar cantik. Ini hanya buat contoh ya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman suka dengan cara jilbab aku, teman-teman komen di bawah dan support channel aku. Jangan lupa like dan share ke social media teman-teman. Thank you for video ke nomor 4. Kita nggak usah dilepas sama seperti semula. Kita ini ikat ke belakang. Iya teman-teman, model-model ini itu nggak ribet, simple, terus nggak memakan waktu lama. Semoga teman-teman suka dengan video aku. Oke?